amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasinya ada di depan bapak, di belakang bapak. Kalau bapak membelakangi siswa kelas yang sebelah sini, seperti ini anak kerekan ya. Jadi lebih jangan begini, boy. Oke, nanti bisa ada kehandap. Iya, sudah mulai hari mana? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La wala amma ba'du. Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru bersama staf tata usaha yang saya hormati, dan anak sekalian yang sangat Bapak banggakan, yang sangat Bapak sayangi, yang sangat Bapak cintai. Alhamdulillah pada hari ini, Senin tanggal 25 November 2019, kita melaksanakan upacara beda dengan hari biasa. Dan atas nama Taufik dan Hidayah, sehingga kalian bisa upacara ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Bahwa pada hari ini, tepatnya 25 November, ini hari apa? Hari Guru Nasional sekaligus hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Oh, itu kan. Yang ke berapa? 74. Nah. Suasana memperingati hari ini juga berbeda yang dari sana anak sekarang dari pembelajaran sekolah putih biru sekarang memakai pakaian olahraga karena kalian akan melaksanakan kegiatan yang lebih ya yang lebih semarak lagi, yaitu dengan gerak jalan. Bapak dan ibunya setelah gerak jalan kalian ada makan-makan katanya ya. Terus bapak ibunya akan uji kesehatan dengan olahraga voli. Apa lagi, Bu? Ya, game ya. Ayo futsal. Nah, bisa kalian lihat ibu-ibu yang pintar bola volinya, yang pintar futsalnya, yang pintar balap karungnya, tarik tambang dan sebagainya. Kalian bisa melihat apa yang kalian ambil dari kegiatan itu. Tentunya semangat ibu dan bapak, semangatnya mengajar kalian. Anak sekalian, bahwa manusia sekarang ini sangat muda usianya. Berapa yang tahu? Kira-kira 24 ya, berarti usianya 35. Baru kali ini mengangkat menteri usia muda, berarti semangatnya juga, perubahannya juga ingin cepat dan sebagainya. Ada yang tahu siapa namanya menteri pendidikan yang sekarang? Nadiem. Ada Pak Anwar, mana?
hari. Nah, dalam pidatonya anak yang ini lebih mengajak kepada bapak dan ibu guru itu harus berinovasi. Jadi lebih mendukung, lebih perhatian kepada gurunya agar supaya lebih semangat mengajarnya, ya. Nah, dari pidato ini bapak sedikit menyampaikan kepada peserta upacara. Bapak tidak mengucapkan terima kasih kepada petugas ini, harus wajib seperti mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan sebagai petugasnya dengan tapi seperti walaupun ada yang perlu diperbaiki. Ya, saya bapak sebutkan ya. Nanti saja kepada siswa agar lebih smart lagi. Nah, misalnya dalam pidato atau tema Hari Guru Nasional atau ulang tahun PGRI, temanya adalah Guru Penggerak Indonesia Maju. Jadi guru ini sangat berperan, ya, sangat posisinya sangat strategis untuk Indonesia maju. Tuh, guru, lain sasaran. Iya kan, jelas temanya di sini sudah ditulis. Bukan buatan bapak, bukan karya bapak, ya. Guru penggerak Indonesia maju. Si mutiara guru semua anak-anak, jadi naon bapak? Guru di rumah, guru di sekolah, apa lagi? Guru mendidik kalian tuh supaya menghormati. Bukan berarti guru ingin menghormati pada kalian, tapi belajar menghormati orang lain. Ya, itu. Jadi sangat strategis untuk memajukan bangsa. Ya, bukan bangsa Indonesia saja, guru itu mengisi sangat strategis untuk